dari BNPB maupun dari TNI. Kita tahu palu ini adalah palu segmen, kemudian kita tahu saluki segmen. Jadi gempa-gempa di sini, panjang-panjang fault segmen dari sesar Palu Koro ini, itu semuanya kelas magnitude 7 semuanya. Tapi dari sisi mitigasi, saya bisa bilang bahwa waspada wajib untuk di lokasi Sulawesi bagian tengah ini. Kita tidak pernah tahu gempa segmen Palu ini akan men-trigger atau akan membangkitkan retakan-retakan di sebelah mana dari Sulawesi Tengah ini dan sekitarnya. Itu yang